Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denis Setiawan, di channelnya Raja Langit. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview perihal withdrawal ya. Karena di suatu hari ada yang meminta bukti withdrawal saya hasil dari 913 Pro ya. Nah, di sini saya untuk hari per 3 hari aja ya, saya akan perlihatkan di sini. Jadi maaf kepada para master, pada teman-teman, bukan maksud saya untuk riak atau sombong ya, melainkan ini hanya untuk pembuktian bahwa 913 Pro memang bisa profit gitu ya. Jadi ada di beberapa orang yang menanyakan perihal bukti withdrawal gitu. Jadi ini akan saya tunjukkan ya. Dan saya perjelas ya. Saya akan menunjukkan per 3 hari terakhir saja dari tanggal 10, 11, 12 ya. Nah, di sini saya sebentar tanggal 10. Nah, ini dari tanggal 10 aja ya. Ini tanggal ada deposit penarikan deposit di tanggal 9 ya. Saya akan menunjukkan dari tanggal 10 aja. Nih. Dari tanggal 10 saya penarikan dugi saya 1000 ya. Ini ya. 1000 penarikan saya 200. Nah, setelah ini ada deposit di sini masuk, itu ini adalah bukti withdrawal ya. Withdrawal dari bot ke Indodax. Oke, dan di sini ada deposit lagi 5000 ya. Ini deposit lagi. Ini dari withdrawal juga, ini ada penarikan. Di sini penarikan saya bukan berarti deposit ya. Bukan saya berarti deposit ke bot. Ini ada deposit, ada juga yang membeli doge ke saya. Secara pribadi ya. Jadi saya kirim ke orang yang membeli, ada yang memberi 2000, yang beli 3000, ada yang beli 10.000 doge, bahkan ada yang membeli 30.000 doge gitu ya. Nah. Di sini saya menjual dan ini ada masuk lagi saya tanggal 10 ini ya. Ada masuk lagi dari withdrawal bot ya 913 Pro. Oke. Nah, jadi saya ada tanggal 10 ini ada berapa transaksi? Ada 1 2 3 4 5 6. Ya, 5 ya untuk tanggal 10. Untuk tanggal 11 ada berapa transaksi? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Untuk tanggal 11-nya. 7 8 9 ada 9 transaksi ya. Di mana di sini ada penarikan. Ini saya balance untuk main itu saya rata-rata 200 ya. 200 doge. Ini ada penarikan lagi. Penjualan dan di sini ada masuk lagi deposit. Di sini deposit lagi 2600 masuk lagi ya. Dan lalu saya main agak sorenya ya. Malam ya. Malam main 200. Ya. Di sini ada masuk 2000. Di sini ada masuk lagi 5000. Ya. Nah, ini saya depositnya di sini dua kali pas malam jam 9-an ya. Di sini ada masuk lagi, saya withdraw lagi. Nah, terus tanggal 12-nya. Nah, ini tanggal 12 saya jam 6 pagi deposit lagi ke bot 200 doge ya. Nah, 200 doge. Di sini ada saya masuk lagi ke bot 1000 doge. Nah, di sini saya untuk tanggal 12 per jam sekarang ini belum ada masuk ya. Belum ada masuk karena dijual di bot ya. Jadi withdrawalnya itu saya jual di bot ya. Jadi jual langsung ke pengguna dari bot 913 Doge, tidak masuk dulu ke Indodax. Jadi ini yang masuknya ya per hari ini. Dan sekarang saya mau jual juga sekalian saya bikin video ya. Ini saya sekarang ada transaksi mau penjualan ya. Saya jual doge-nya 20.000 doge.
Ini adalah withdrawal saya ya. Dan ini uangnya sudah masuk ke rekening saya sebesar 800.000 ya. Ini saya akan melakukan penjualan. Dan barusan saya juga jual 10.000 ya. Untuk tanggal 12 ini berarti saya udah menjual hampir 40.000 doge ya. Untuk tanggal sekarang ini. Jadi mohon maaf banget pada teman-teman, khususnya para master. Jadi bukan maksud hati untuk menyombongkan diri ya, memperlihatkan hasil dari 913 doge. Berhubung ini ada yang meminta bukti withdrawal katanya gitu. Bukti WD, makanya saya di sini dibikinkan videonya ya. Ini saya mau kirim dulu sebesar 20.000. Ini saya bukan kirim ke bot ya, tapi saya kirim ke orang. Ke orang di sini. Masukkan alamat baru berarti ya. Alamat dokinya. Autentikasinya. Nah, jadi saldo berapa rupiah saya berarti nah, ini saya WD dulu ya. Saya jual. Berarti sisa doge saya 26.000. Saya jual hari ini 30 hampir 40.000 ya. 40.000 doge. Saldo rupiah saya ada 2 juta seratusan lagi ya setelah jual. Jadi saya, nah seperti itu ya. Jadi ini adalah bukti, ini jawaban dari kalian yang menanyakan bukti withdrawal. Jadi apa yang saya bikinkan video-video itu bukan hanya bukan bukan cerita kosong ya. Emang 913 Pro ini selama 2 tahun saya gunakan, alhamdulillah saya mendapatkan hasil dari 913 Doge ya. 913 Pro, 913 Doge B188 itu adalah rekomendasi dari saya buat kalian yang mau menggunakannya, silahkan. Jika kalian yang mau menggunakannya boleh mengambil link dari channel YouTube-nya Raja Langit ya. Sebelum melanjut registrasi untuk memiliki botnya, silahkan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Like and share juga, bagikan kepada orang banyak videonya, biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari channelnya Raja Langit ya. Semoga kalian bisa profit dan bisa mengikuti jejak-jejak para senior ya. Jadi ini ya buktinya ya. Ini jawabannya bahwa memang apa yang saya bikinkan video-video itu bukan hanya omong belaka ya. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti, semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya rata-rata ini per hari ini ya, untuk di minnya aja sajongnya itu 10.000 ya. Jadi cerita jong saya ini profit 10.000 per hari ya. Profit 10.000 karena kenapa? Saya selalu mengamankan profit ketika udah mendapatkan, misalkan saya dari modalnya 1.000 doge atau 200 doge ya. Saya tidak pernah besar-besar. Paling besar saya menggunakan balance 10.000 doge ya. Nah, dari saya mengeluarkan balance itu saya amankan harus saya amankan profit 10.000 doge ya.
10.000 doge, adapun lebihnya di situ saya baru main jor-joran. Terkadang dari yang balance sisa WD 10.000, 100 atau 200 doge ataupun 1.000 doge itu kalau lagi ada rezeki bagus, terkadang bisa nyampe 40.000 doge ya. Ya kalau misalkan lagi buruk-buruknya amblas, katakan jong tidak dapat profit, tapi saya udah mendapatkan profit di awal 10.000 plus balance awal udah aman. Jadi saya tetap profit 10.000 per hari ya. Oke, teman-teman, seperti itu apa yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.